Sidin itu kan pemadam, pemadam negara bahari. Jadi bila ada api diambil orang sidin, bawa sidin gayung mandi, beisi banyu separuh, simbur sidin ke atas hujan arik pajah api. Nah. Lalu jadi guru sekumpul kita wali kada jasidin kita pak ibadat kada banyak jasidin, soleh kada jasidin, bahadiah barang jasidin, batawasul barang jasidin lawan wali-wali Allah itu barang nang maulah kita selamatnya kah? Kita di negara ini jangan kecil hati. Habib Ibrahim murid kesayangan Habib Ali Al-Habsyi. Hah? Surgi tuan murid dari Nabi Haidir alaihi salam. Apalagi? Ya. Kai gepar puluhan kali yakzah lawan Rasulullah. Saben tahun sidin betamu Lailatul Qadar tu kai gepar tu. Nang ku catat jasidin kurang lebih 37 nang aku betamu lawan Rasulullah yakzatan jasidin. Bilanya Lailatul Qadar tu jasidin langsung lawan Jibrilnya jasidin aku melihat. Han. Kutbul wilayah ja pangkat sidin apalagi kutbul bilad. Apalagi kutbul ulum, apalagi kutbul maqam, apalagi kutbul ahwal, manginya kutbul akwan, kayak guru sekumpul itu manginya, musibahnya. La ilah illallah. Makanya sih nak mati tahu, nah situ aku bakubur di sidin, nang memandi aku si Anu, nang menelakinakan si Anu, tahu dah sidin. Nah, nyaman lo orang wali. Jadi kita nih kedusah kecil hati ya kalau di negara nih banyak wali-walinya Allah Ta'ala yang luar biasa yang mastur. Kubah dingin tuh kan dulu dingin bener ya kalau di negara ini lengkap ya datu tak timbul tinggalam ada juga ya kalau datu timbul tinggalam tau lah kuburannya datu timbul tinggalam ya kalau bila banyu dalam tinggalam kuburan sidin bila banyu banyu pasang tinggalam kemarau timbul timbul tinggalam banyak pian di negara ini wali-wali nang mastur-mastur nang kada ketahuan nang kada bekubah nah mun dicari kan bahari negara ini banyak kubah lah di tambangan tu aja berapa buah kubah nang wah ini udah hancur kita berhadiah itu barangnya kah belum lagi kayak mintuha mu'alim Tuan Guru Haji Yahya sidin itu kan pemadam pemadam negara bahari jadi bila ada api diambil orang sidin bawa sidin gayung mandi beisi banyu separuh simbur sidin ke atas hujan ari pajah api nah. Ariai simbur ke atas pajah hujan arinya sidin tak keramatnya hari hujan sidin kada kehujanan biasa kada ada Tuan Guru Haji Ali bakawan lawan Tuan Guru Syekh Hasan Masad banyak mengarang kitab diajarakan jadi Al-Ikhlas jadi sanad ilmu di Al-Ikhlas ini langsung gurunya bahari belajar lawan musannifnya Syekh Hasan Masad tuh kelas 5 kelas 4 tuh sudah tafsir usul tafsir tuh karangan sidin tuh Syekh Hasan Masad ni pulangan guru daripada Tuan Guru arwah ayah Hamran. Karena ketika hendak ke Makkah jadi Tuan Guru Haji Ali Hamran cari kawanku guruku juga Hasan Masad ngarannya. Ngaji sidin. Ya Allah. Tiga ila hadrati masyaikhina wali muallimina wali walidina wal muslimina wal muslimat Al-Fatihah pulang sebelum berzikir nih guru-guru kita tuh termasuk gurunya kita itu guru-guru kita juga ulun belajar lawan arwah ayah Hamran belajar sidin lawan Syekh Yasin Al-Fadani kemudian Syed Muhammad kemudian sidin belajar kepada Syekh Husin Suraji kemudian sidin juga sempat bertemu lawan Syed Amin Qutbi ya Hamran tu juga kepada Syekh Daud Al-Fatani banyak guru-guru sidin di Makkah tak? Banyak Tuan Syekh Karim sidin mengaji tarusakan tu sanadnya tu sampai tu lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 tu sampai lawan Nabi
daripada gurunya sampai Hasan Basri. Syekh Hasan Basri sampai tabi'in sampai Sayyidina Ali. Cuman di negara ini kali dicatat lah. Sekira jangan apa ya istilahnya, jangan tak andalkan catatannya saja. Bilisan ya, bilisan dengan lidah. Orang-orang makrifat berataan, tapi sidin sini pisit benar menyembunyikan ilmu makrifat itu pisit. Lun Bahari ketika bepandiran lawan almarhum Kai Gapar masalah tauhid makrifat tu, ada orang datang minta banyu berdiam sidin. Ada tuan guru nang mahir kitab tu betakun masalah makrifat lawan sidin. Sidin itihi, ini guru cuman mahir di ilmu zahir, kada paham ilmu hakikat, kada sidin buka. Padahal tuan guru, apalagi orang awam yang membuka, mungkinnya. Nah, apiknya orang Bahari menyimpan ilmu makrifah toh. Kenapa ulun membuka kitab ini? Agar kita terhindar daripada makrifat-makrifat palsu.